Jordi Amat akhirnya nongol TC di Turki bicara peluang di Piala Asia 2023. Jordi Amat akhirnya nongol di Turki mengikuti pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia guna persiapan Piala Asia sekaligus bahas peluang Garuda. Jordi Amat sempat dihebohkan kabar tak langsung hadir TC dengan Timnas Indonesia karena memilih liburan di Spanyol. Namun kabar tersebut terbantah karena sang pemain ternyata sedang pemulihan cedera bahu di sana. Jordi Amat memutuskan untuk melakukan pemulihan atas cedera bahu di Spanyol terlebih dahulu sebelum bergabung ke Timnas Indonesia. Usai bergabung ke Timnas Indonesia, Jordi Amat langsung menatap fokus ke ajang Piala Asia yang sudah berada di depan mata. Berdasarkan prediksi di atas kertas, Timnas Indonesia jadi tim yang tidak diunggulkan di Grup D. Pasalnya, peringkat FIFA Timnas Indonesia jadi yang terendah dibanding 3 tim lainnya. Soal peluang di Piala Asia, Jordi Amat pun angkat bicara. Jordi Amat tidak menampik status Timnas Indonesia sebagai tim underdog pada Piala Asia. Namun pemain belakang JDT itu mengaku skuad Garuda sudah siap bersaing di Piala Asia. Namun demi penampilan maksimal, Jordi Amat berharap persiapan maksimal selama berlatih di Antalya, Turki. Pesan Mark Klok kepada pemain muda di Timnas Indonesia jelang Piala Asia, nikmati semua momen. Sejumlah pemain muda menghiasi skuad Timnas Indonesia dalam pemusatan latihan di Turki. Terkhusus bagi pemain muda, gelandang Mark Klok mempunyai pesan khusus. Pemain yang telah mencatatkan 18 penampilan untuk Timnas Indonesia itu mengatakan bahwa semua pemain harus menikmati semua momentum yang akan dilewati pada Piala Asia. Tentu tak sedikit yang akan merasa tertekan ketika tampil di ajang bergengsi itu. Terlebih Indonesia juga menyimpan segudang asa untuk bisa bicara banyak di kancah Asia. Dalam skuad yang saat ini di bawah Shin Tae-yong ke TC Timnas Indonesia di Turki, setidaknya ada 14 pemain berusia di bawah 23 tahun. Demi menciptakan afirmasi positif tersebut, Mark Klok pun sampai absen bersosial media selama persiapan sampai Piala Asia. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir tekanan yang datang dari para pendukung Timnas Indonesia. Kendati demikian, pemain Persib Bandung itu mengajak para pemain lainnya agar terus berusaha maksimal pada setiap pertandingan. Menurutnya, tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola dan semua berpeluang memenangkan pertandingan. Misi penyelamatan karier Pratama Arhan dan masa depan Timnas Indonesia disorot media Malaysia. Shin Tae-yong mengklaim pemanggilan Pratama Arhan sebagai misi penyelamatan masa depan Timnas Indonesia. Keputusan sang pelatih mendapat sorotan tajam dari media asal Malaysia. 29 pemain masuk dalam daftar sementara pemain Timnas Indonesia untuk Piala Asia. Jumlah tersebut berkurang satu pemain setelah Yan Che Sayuri mengalami cedera dan tidak lolos saat menjalani tes medis. Nah, dari nama-nama yang dipanggil Shin Tae-yong, ada beberapa pemain yang dapat sorotan lebih. Mereka disorot karena performa yang belum cukup menjanjikan pada level klub. Salah satu pemain yang paling disorot adalah Pratama Arhan, karena dia sangat jarang bermain bersama Tokyo Verde. Bukan hanya di Indonesia, pemain 21 tahun itu juga dapat sorotan dari media di luar negeri seperti Malaysia. Demi masa depan sepak bola Indonesia, media asal Malaysia mengulas alasan Shin Tae-yong soal pemilihan Pratama Arhan ke Timnas Indonesia. Mereka menyoroti ucapan Shin Tae-yong yang menilai Pratama Arhan sebagai masa depan sepak bola Indonesia. Pratama Arhan anak emas Shin Tae-yong. Pratama Arhan bisa disebut sebagai anak emas Shin Tae-yong. Sejak bekerja bersama di Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tidak pernah meninggalkan Pratama Arhan saat mengumpulkan pemain Timnas Indonesia baik senior atau kelompok usia. Bersama Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan sudah memainkan 34 laga bersama Timnas Indonesia pada era Shin Tae-yong. Tak ada pemain dengan caps lebih banyak daripada mereka pada era Shin Tae-yong. Antara untung dan buntung, ranking FIFA Timnas Indonesia naik 30 tingkat dengan syarat. Situasi terjebaknya Timnas Indonesia di grup neraka Piala Asia 2023 nyatanya bisa menciptakan keuntungan sekaligus kerugian.
Grup neraka Piala Asia 2023 dipandang menjadi keuntungan timnas Indonesia untuk mengatrol posisi di ranking FIFA. Kesempatan bertemu lawan tim raksasa membuat timnas Indonesia bakal panen poin jika mampu mengalahkan Jepang, Irak ataupun Vietnam. Bahkan ada kalkulasi tak terduga di mana ranking timnas Indonesia bisa naik 30 tingkat jika mampu mengalahkan 3 negara tersebut. Sebaliknya, grup neraka Piala Asia 2023 juga memungkinkan tim besutan Shin Tae-yong babak belur di babak penyisihan grup. Langkah timnas Indonesia rawan terhenti pada fase grup jika tidak mampu menampilkan performa terbaiknya di Piala Asia mendatang. Setelah hampir 16 tahun absen, timnas Indonesia berkompetisi melawan tim-tim terbaik Asia. Namun kembalinya timnas Indonesia di Piala Asia nyatanya tidak sepenuhnya disambut dengan rasa sukacita. Hal ini dikarenakan timnas Indonesia terjebak di grup yang relatif sulit dan cenderung bisa dikatakan grup neraka. Berdasarkan drawing, timnas Indonesia yang menempati pos keempat masuk grup D. Di grup tersebut, timnas Indonesia harus bertemu lawan sekelas Jepang, Irak, dan Vietnam. Melihat kekuatan dan ranking FIFA yang dimiliki ketiga negara tersebut, timnas Indonesia jelas kalah jauh. Fakta tersebut seakan menjadi tantangan sekaligus ujian bagi timnas Indonesia apakah bisa mengimbangi lawan-lawannya di Piala Asia nantinya. Sebelumnya telah dikonfirmasi terkait pembaruan peringkat FIFA. Timnas Indonesia sendiri mengalami penurunan dalam peringkat FIFA. Timnas Indonesia resmi turun peringkat di ranking FIFA November 2023, gagal wujudkan misi PSSI. Timnas Indonesia resmi turun peringkat di ranking FIFA. Kepastian itu didapat setelah Federasi Sepak Bola Dunia mengeluarkan perhitungan ranking secara resmi untuk November 2023. Skuad Garuda turun satu posisi dari peringkat 145 ke 146 dunia karena kehilangan 5,81 poin di ranking FIFA. Penyebab skuad asuhan Shin Tae-yong kehilangan 5,81 poin imbas hasil buruk di dua laga awal grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni tumbang dari Irak dan imbang kontra Filipina. Timnas Indonesia bisa memperbaiki ranking FIFA mereka asalkan tampil mengejutkan di Piala Asia 2023.